Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan review tempat-tempat makan menarik di Kuantan, bandar tempat tinggal saya. Pagi ni saya dan suami nak breakfast di suatu restoran yang baru buka dekat rumah kami. Restoran ni dah beroperasi lebih kurang 1 bulan. Namanya The Belga Station. Jom kita lihat apa yang ada di dalam restoran ni. Lebih kurang restoran ni biasa saja, tapi saya suka dengan interior dalaman dia sebab dia berasaskan kayu pelet. Kursi-kursi dia tu kayu dan keadaan dalamnya agak selesa dan homey sekali. Bila kita pergi tu, kita rasa di welcome lah. Kalau pergi kita nak makan, mungkin kita rasa selesa. Dan pekarangan luarnya menghala ke luar. Jadi keadaan taklah panas kan, tak terkurung dalam sebab dia lock tepi. Menghala. Saya datang sini sebab saya suka laksa Johor dia. Memang sedap. Kali ni saya order lagi nak makan puas-puas. Dah habis pun saya makan laksa Johor. Kedai ni terletak di Sungai Isak Jaya berhampiran dengan rumah saya. Tengok sebelah tu ada McD. Kat kawasan rumah saya ni macam-macam ada. Memang tak payah pergi jauh-jauh. Dekat saja nak makan. Okay. Satu lagi. Restoran ni dia duduk bersebelahan dengan power station Sungai Isak. Pagi ni hujan dah gerimis dah. Jadi saya pun nak balik lah. Dan makan pun dah sudah, perut pun dah kenyang. Kita balik dan kita jamu mata lagi lah. Tengok kawasan rumah saya ni banyak pembangunan yang ada. Okey, kita enjoy ya. Sini terdapat deretan kedai. Kedai-kedai yang berbagai-bagai kedai lah. Ada klinik ni, ada ni melalui depan McD ni. Lain kali kita review pula McD yang ni. Sebab saya belum lagi review McD yang dekat rumah ni. Selalunya pergi jalan ke Kuantan, bandar Kuantan. Yang dekat rumah ni saya tak review lagi. Lain kali kita review ya. Ni. Teruskan perjalanan balik melalui lorong-lorong yang sebelahnya ada kampung. Kita boleh lihat ada rumah-rumah kampung, pokok-pokok pun, pokok kelapa banyak. Lepas tu kita keluar balik ke jalan Kuantan Gambang. Di situ kita nampak satu hotel yang akan dibina. Tengah dalam pembinaan sebenarnya. Tak lama lagi hotel tu akan siap lah rasanya. Lepas tu rumah saya ada hotel kat dia. Maknanya rumah saya tu memang dekat dengan bandar tapi masih dalam perkampungan juga lagi. Ni dah keluar. Ya, ni bangunan hotel tu. Tengah dalam binaan. Dan sebelahnya ada kedai yang bersiap. Dan situ akan buka satu restoran international, Texas Chicken. Nah, situ fokus kita kemudian. Ya, okay, kita enjoy lagi. Buka satu.